minuman dingin juga ada. Minuman dingin juga ada. Mie kopi apa silakan datang ke sini. Di sini kalau misalnya Om Saiful dan Om Faiz tidak ada silakan buat sendiri. Nah, nanti baru masukkan infak ke sini ya. Jadi yang penting kalau dalam keadaan terbuka silakan buat sendiri, lalu silakan masukkan amal infak di dalam kotak amal ini. Silakan saja. Jadi mau kopi apa silakan datang. Mari datang ramai-ramai di Masjid Al-Mutaqin. Ini adalah warung kopi. Sambil minum kopi kita sambil beramal jariah, kita sambil berinfak sedekah di sini. Buka mulai jam 7 pagi sampai Isya. Oh, habis Isya tutup ya? Dari jam 7 pagi sampai habis Isya. Jadi dari jemaah yang sudah pulang semua gitu. Jadi ke depannya nanti mungkin bisa diusahakan juga ini nanti makan siang juga bisa di sini. Ya, insyaallah bisa. Bisa insyaallah. Jadi orang-orang kantor di seputaran wali kota, di dekatan Masjid Al-Mutaqin, tidak pulang sepulang rumah lagi, bisa datang ke sini, bisa makan, bisa minum sepuasnya, kemudian berinfak. Sambil sholat duhur di sini, ataupun sholat asar maghrib di Masjid Al-Mutaqin. Nah, ini adalah hasil yang sudah jadi. Ini Pak Saiful sementara buat cappuccino. Good day. Saya sementara minta minum cappuccino, ini buat mie yang sudah jadi. Ya, ini kami dari bidang sosial sangat mendukung. Ini kegiatan sosial di mana anak-anak muda yang buat kegiatan-kegiatan begini wajib didukung oleh seluruh jamaah Masjid Al-Mutaqin. Hal-hal begini harus kita dukung, hal positif. Ya. Makan sepuasnya, kemudian makan sepuasnya dan berinfak. Artinya sambil mengasih kenyang perut, minimal kita punya bekal di akhirat sudah ada juga. Nah, ini cappuccino sudah ini cappuccino sudah jadi ini. Ini paten. Oke, dari Masjid Al-Mutaqin ini adalah satu kegiatan yang sangat bagus. Salam sukses selalu untuk Om Faiz dan Om Saiful. Semoga ini akan membawa dampak positif bagi Masjid Al-Mutaqin. Dengan adanya warung kopi ini, kita semua akan bisa satu untuk memajukan atau untuk memakmurkan Masjid Al-Mutaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.